ini aja sih sebenarnya, cuman karena nggak tahu sebenarnya aku juga berani nggak berani, karena kan hubungan mesti baru kenal, nggak tahu suka apa enggak, cuman consider it's angka bulat aja karena 40, jadi merasa mungkin perlu berbuat yang sedikit spesial gitu, agak memberanikan diri aja. Cuman ya ternyata berjalan baik, ternyata teman-temanku pada ngeling, pada kenal, pada apa, jadi hari itu berjalan dengan baik gitu. Cuman biasa kok, cuman makan siang sederhana aja. Aduh malu, itu nanti aja. Yang pasti aku minta doanya. Gitu deh, kadang-kadang suka kepo juga mantauin orang netizen ngomong apa sih gitu. Ya dengan berbagai macam pendapatnya, aku cuman mau makasih gitu buat kalau support dan doanya. Kalau yang ngomongnya negatif-negatif, ya aku mah udah ya udahlah ya gitu, yang enggak perlu membuktikan diri, enggak perlu apa-apa. Cuman dengan rendah hati meminta doanya aja supaya bisa baik-baik ya. Iya, olahraga sama-sama. Pokoknya sesuai seperti yang didoakan, mintanya yang cinta Tuhan, yang bisa sama-sama olahraga, banyak ya mintanya. Yang apa ya, Nun waktu itu aku bilang yang baik, satu yang tujuan. Iya, satu tujuan hidupnya gitu-gitu. Termasuk kalau bisa yang cakep ya. Cakep udah ngomong. Ya makanya terus kalau memang hasil doa tuh beda ya gitu. Terus tiba-tiba dikirimin ya. Tapi maksudnya gak mau gegabah juga ngomong gitu. Cuman mau minta doanya aja lah gitu ya. Om Michelle, tapi sama Gempi udah deket seperti apa? Baik hubungannya. Tadi kita juga main penyesuaian. Makanya orang-orang suka kasihan ya Gempi, mesti bolak-balik nyesuain. Tapi ya puji Tuhan aku tuh sama Gempi kan hubungannya juga deket ya. Jadi selalu menginformasikan semuanya dengan cara Gempi, jadi anaknya nggak kaget-kaget gitu. Happy-happy aja, ambil positifnya gitu. Kalau sampai ada pemikiran apa atau apa, aku pasti selalu menyediakan waktu untuk berbicara gitu. Tapi so far sih Gempi aman anaknya. Ya itu yang aku tidak menyangka. Maksudnya itu aku anggap sebagai berkat, blessing, bahwa banyak teman-teman yang support, karena nggak di setiap hubungan kadang-kadang bisa mendapatkan support dari orang terdekat gitu. Kalau bisa dapet ya jadi jalannya kan lebih percaya diri ya, gitu aja sih. Cuman paling ya udah gitu doang sih.